teman-teman, cari bibit sama entri seperti teman-teman. Ini dari tumbuhannya saja di bawah pohon tadi. Di sini kami lihat ada teman kami, Pak Iluh namanya. Ini durian dan coklatnya rupanya sudah mulai tumbuh bagus teman-teman. Kira-kira durian apa yang ditanam beliau ini? Kebetulan orangnya lagi ada memaras dengan istrinya di atas sana. Nanti kita tanya-tanya. Kita langsung saja samperi ke sana sambil sedikit bertanya. Ini jenis coklat dan durian apa teman-teman? Kita langsung saja ke atas. Sampai berjumpa di atas. Ini agak menanjak sedikit tapi tidak terlalu gunung teman-teman. Sangat indah pemandangan di sini, pohon duriannya. Ini rupanya rumputnya habis dibersihkan, habis diparas langsung disimpan di bawah pohon coklat seperti ini teman-teman. Sangat rapi. Jam lah deh. Kita todong beliau ini. Ini pasangan muda teman-teman. Ini kalau ada janda boleh mendekat nih. Nanti kita coba cari informasi seputaran kebun beliau ini. Ada durian juga. Saya lihat sudah 6-7 meter. Nah, ini istrinya. Jangan di WA. Sudah dua anak nih teman-teman. Gimana? Boleh ganggu waktunya sebentar? Ya, da. boleh. Ini dengan Pak Iluh ini. Beliau masih. Boleh tahu dengan Pak Iluh siapa? Pak Iluh Hayu. Pak Iluh Hayu ya. Pak Iluh Hayu. Ini beliau tinggal di Sausu, di sebelah rumah kami. Ini duriannya posisi umur berapa tahun ini, Pak Iluh? Duriannya baru umur 5 tahun. 5 tahun ya? Ya. Jenis apa saja yang ditanam di sini? Montong, ada musangking, bawor ada. Bawor juga ada ya. Ini kurang lebih arealnya berapa? Kalau dilihat sangat luas ini. Berapa are kurang lebih? Kurang lebih 1 hektar. 1 hektar ya. Duriannya berapa pohon isinya ini? Durian isi 72 pohon. 72 pohon ya. Yang ditumpang sarikan dengan ini bibit coklat ya. Coklat jenis apa ini? Coklat jenis S2. S2 ini ya? Iya, S2. Oh iya dia. Kelihatan daunnya agak bulat-bulat. Berarti S2 semua, belum ada yang varietas lain ya? Belum, S2 semua. Oh, ini S2-nya teman-teman. Lumayan bagus pertumbuhan. Bukan yang bibit yang lalu ini ya? Iya, bibit yang lalu. Oh iya. Kebetulan kami yang menjual di sini bibit S2-nya sampai di ujung sana. Berapa pohon ini tanamnya? Ini coklatnya 460.
460 pohon. 460 pohon, luar biasa banyak juga teman-teman. Jaraknya 3 kali 3,5. Jaraknya 3 kali 3,5 ya. Kalau duriannya kurang lebih jaraknya? Durian 10 kali 10. 10 kali 10 ya. 10 kali 10 daerah pegunungan teman-teman bisa lihat seperti itu. Sangat bagus, memang ideal jaraknya. Disisip dengan coklat. Berarti ini perlakuannya dipupuk juga Pak ya, duriannya ya? Dipupuk, rutin dipupuk selama 2 bulan pupuk. 2 bulan 1 kali ya, dipupuk ya? 2 bulan 1 kali. Boleh tahu pupuk apa saja yang dipakai? Kalau pupuknya pupuk NPK 16-16. NPK 16-16, ada dicampur lagi? Ada dicampur set A. Set A ya. Berarti dia dihambur? Dihambur. Oh, dihambur ya. Kalau penyemprotannya? Penyemprotannya paling anu 1 bulan sekali lah kalau durian baru seumur seperti ini. Iya. Kurang lebih pakai apa saja ini penyemprotannya? Kalau penyemprotannya ya pakai fungisida ada. Fungisida ya. Ya. Insek juga ya? Iya, insek sudah ada. Pupuk daun enggak? Pupuk daun belum pernah. Oh, belum pernah ya. Baru pupuk di bawah saja ya. Berarti pemangkasan kurang lebih berapa kali sudah ini, Pak? Kalau pemangkasan ini sudah ada 4 kali. Dari awal tanam ya? Oh iya. Biar ada pembentukan cabang. Oh, langsung dibentuk memang, Pak ya. Seperti itu. Nanti kami akan perdekat juga gambar di duriannya, teman-teman, agar teman-teman bisa melihat dengan agak jelas. Nah, di sini tadi beliau lagi membersihkan kebun dengan ini paras, kami ganggu. Oh, biasanya cuma di paras toh ini, tidak pernah disemprot ya? Pernah? Pernah disemprot cuma berapa kali. Disemprot dengan herbisida ya, berumput ya. Pembakar. Oh, pembakar. Ini sangat bersih, sangat laten memang kelihatannya. Tidak ada ranting sedikit pun, teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti untuk informasi perawatan berikutnya kami akan coba juga hubungi beliau. Kebetulan beliau juga menggarap durian yang sudah produksi ya. Ada. Tadi kayaknya sudah nyemprot. Kebetulan saya di gunung jadi belum sempat membuat video. Nanti kapan-kapan. Kurang lebih berapa hari lagi bisa nyemprot itu? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya. Mudah-mudahan 2 minggu lagi kami akan update video yang lebih lengkap mengenai perawatan durian berproduksi. Nah, di sini habis paras ini kira-kira perawatannya ada lagi Pak Ilu? Kalau ini habis paras ini rencana mau pupuk durian, coklatnya juga. Oh, pupuk ya? Ya, pupuk. Oh iya. Nanti untuk informasi lengkapnya pemupukan tolong hubungi kami. Nanti kami akan minta dokumennya. Ya, ya. Ya, nanti kita akan ajak teman-teman subscriber juga menyaksikan langsung bagaimana cara pemupukan beliau. Karena kebetulan ini hujan, teman-teman, kami mungkin belum bisa gali banyak informasi di sini. Bila ada teman-teman yang ingin memberi pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Kami sudahi dulu video ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa nanti di tahap perawatan berikutnya ya, Pak Ilo ya. Ya, ya. Oke. Demikian tadi bincang-bincang singkat kami dengan pemilik kebun, Pak Ilu. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf karena rupanya audionya sempat terganggu, teman-teman. Mungkin karena efek kamera kami sempat terkena hujan tadi. Untuk info yang lebih lengkapnya, semoga kami bisa update lagi, teman-teman, mengenai perawatan coklat, jarak tanam, pupuk, cara pemupukan, dan cara pemangkasan coklat serta duriannya, teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.